Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu. Selamat petang semua. Salam ukhuwah, salam kasih sayang kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Salam syukur, salam dakwah. Dah lama saya tak buat live ni. Alhamdulillah, sekali buat live. Sekali duduk dekat Facebook. Boleh kot. Insya-Allah. Okey, kebelakangan ni dia jadi macam satu trend . Bila satu perkara tu berlaku, dia akan berlaku lagi. Dan hari ni kes hina agama, hina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita lihat hari ni, apa yang kita dengar, semua ni adalah salah kita, salah saya dan tuan-tuan. Kenapa manusia hidup dalam kesakitan, umat menderita? Penyakit yang paling bahaya, penyakit yang paling ditakuti, ini penyakit hati. Bukan penyakit hati yang ada luka tu, penyakit hati yang tidak ada Allah. Penyakit hati yang tidak ada Allah. Kenapa perkara ni berlaku di kalangan kita semua? Minta maaf saya cakap, kalau saya kata di kalangan kita tu, minta maaf lah . Kita hari ni tengok bagaimana kita bawa agama dalam kita. Perkara yang paling berharga, yang bernilai dalam kehidupan kita, iaitu iman dan Islam. Sekecil-kecil iman, sebesar zarah iman ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan raikan kita dengan 10 kali ganda dunia dan seisinya. Tetapi hari ini kita masih lagi hidup dalam keadaan yang kita rasa dunia itu lebih besar daripada perkara iman. Dunia itu lebih besar daripada perkara agama. Minta maaf . Kita hari ini kalau nak pukul, nak terajang, nak tenang, nak apa pun, tak boleh settle. Tak boleh settle, tuan-tuan. Dan orang akan nampak Islam ni ganas. Islam ni, kita sendiri tak jaga agama. Hari ini kita kena salah diri kita semua. Kan? Saudari Islam kita, bukan orang lain. Islam hari ini menghina Islam. Kita sendiri dalam tanpa disedari, kita menghina Islam. Ada tak kita bawa kehidupan Islam yang betul dalam kehidupan kita ini? Ada tak kita meraihkan Islam seperti mana Allah meraihkan Islam itu pada kita? Bagaimana Rasulullah SAW meraihkan agama itu dan tinggalkan kepada kita? Bagaimana suasana meraihkan agama itu? Ini kita tak boleh salah pada satu-satu individu. Kita kena salah semua. Ini banyak perkara yang menjauhkan kita dengan agama. Banyak perkara yang kita rasa lebih bernilai daripada agama. Salah saya dan tuan-tuan semua. Allah tunjuk banyak perkara dalam kehidupan kita hari ini. Tetapi kita rasa perkara tu datangnya daripada makhluk. Datangnya daripada perkara dunia. Sedangkan setiap perkara datangnya daripada Allah. Allah nak tunjukkan kepada kita apa yang kita buat hari ini. Apa yang kita buat pada agama kita hari ini. Kita tak ambil salah orang kafir hina agama kita. Ada orang kafir belum kenal Allah. Mereka belum merasai kemanisan agama. Mereka hina. Kita tak boleh salahkan mereka kerana kita tak sampaikan kelebihan agama itu. Agama itu sangat bernilai, sangat berharga, sangat-sangat bernilai. Tapi kita tak nampak nilai agama. Kita ketepikan nilai agama. Kita utamakan dulu nilai-nilai dunia. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita ini. Manusia semua dalam kesakitan, penderitaan. Umat menderita. Menderita kerana apa? Bukan kerana kemiskinan, bukan kerana keperluan hidup, bukan kerana manusia, tetapi kerana iman yang lemah. Kita hari ini, Allahu Akbar. Macam mana saya pun pendosa. Kita semua ni banyak salah. Berapa ramai hari ini wanita-wanita Islam yang masih lagi hidup cara bukan orang Islam. Berapa ramai lagi lelaki-lelaki Islam yang hidup seperti bukan orang Islam. Orang Islam minum arak lagi. Orang Islam duduk dalam suasana maksiat lagi. Kerja dakwah kita susah nak buat. Rasa malu
Untuk bercakap perkara agama, kita rasa malu. Tapi untuk bercakap perkara dunia, kita tak rasa malu. Sehingga kita boleh tanggalkan baju kita. Sehingga ada manusia yang boleh tanggalkan baju dia di khayal ramai untuk menyatakan kepada kita bahawa agama tu tak penting. Dia jadi macam tu buat kita juga. Kita pun rasa agama tu tak penting. Kita kongsikan suasana tu, membuatkan suasana itu terkesan kepada hati mereka, dan mereka melakukan perkara-perkara yang kita tak mahu, tak mahu berlaku. Kita mahu saya cakap, kita dah jauh, jauh dari apa yang Allah kendaki. Dan Allah tak berhajat dengan dunia yang kita ada. Allah tak berhajat dengan kehebatan yang kita ada. Allah tak berhajat dengan kekuatan yang kita ada. Allah langsung tak berhajat kepada kita. Kita yang sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir-fikirkanlah tuan-tuan semua. Apabila kita nak membiarkan agama, sedih kan? Kita sendiri yang menindaskan agama. Tengok 2020, 2021, 2022 tak habis-habis agama dikotak-katik kan? Siapa yang buat tu? Kita. Jangan salah. Saya minta kepada semua umat Islam, marilah kita sama salahkan diri sendiri. Mari kita tak bantu agama ini. Kita malu untuk nak cerita tentang kelebihan agama. Kita malu nak berdakwah. Untuk perkara dunia kita telanjang pun tak apa. Kita tak rasa malu. Macam mana kita nak cakap pada orang bukan Islam, Islam the real agama, agama yang sebenar, agama yang terbaik, agama yang boleh memberikan kejayaan dunia dan akhirat. Macam mana kita nak beritahu pada orang bukan Islam kalau kehidupan umat Islam hari ini pun tak menunjukkan gaya hidup Islam? Kita nampak benda-benda besar tapi kita tak lihat pun benda-benda kecil. Benda besar pun kita tak buat, apatah lagi benda kecil pun kita tak buat. Minta maaf semua ya. Saya ni pun belum baik. Tapi sama-samalah kita perbetulkan diri kita ini. Hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali di dunia, dan mati hanya sekali juga. Tapi kita ada kehidupan selepas mati. Maknanya kehidupan ni ada dua alam. Satu alam yang sementara, satu alam yang selama-lamanya. InsyaAllah sama-samalah ya. Orang nak cakap manusia salah bila marah, orang nak cakap manusia salah buat maksiat, kita buat apa untuk agama? Tanya pada diri. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.